Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Anak-anak, hari ini dan dua kali pertemuan ke depan kita akan membahas berkaitan dengan pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Sebelumnya, kita perlu ketahui bahwa kompetensi dasar dalam pengurusan jenazah berdasarkan syariat Islam kompetensi dasar yang harus kita penuhi adalah yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan perawatan jenazah di masyarakat. Yang ketiga mengevaluasi tata cara perawatan jenazah dan yang terakhir menyimulasikan tata cara perawatan jenazah. Nah, anak-anak setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu di dalam Islam diajarkan bagaimana caranya dalam pengurusan jenazah. Karena kita sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, pasti akan mengalami yang mena pasti akan mengalami yang namanya menjadi jenazah. Sehingga kita perlu tahu bagaimana cara pengurusan jenazah berdasarkan syariat Islam. Sebelumnya kita artikan apa arti jenazah itu. Jenazah dalam bahasa Arab al-jenazah yang berarti tubuh mayat. Dalam bahasa Indonesia jenazah atau mayat diartikan sebagai tubuh yang tidak bernyawa. Berarti bagaimana cara kita mengurus jenazah atau tubuh yang tidak bernyawa sebelum dikuburkan. Kemudian hukum Perawatan jenazah atau pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban terhadap umat Islam yang mana bila telah dilakukan sebagian orang, maka gugur kewajiban individu yang lain dalam melaksanakan kewajiban ini. Namun bila tidak ada yang melakukan atau mewakilkan, maka seluruh umat akan berdosa. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, turja'un." Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dari sini kita tahu bahwa semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kapan waktu kematian itu datang adalah takdir Allah. Ada beberapa tindakan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Biasanya, sebelum meninggal, orang ada yang sakit keras. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang di sekitar kita mengalami sakit keras? Maka, sunnah bagi kita untuk membesuknya. Kemudian, Ketika sakit itu sudah parah, maka kita dianjurkan atau diajarkan untuk membacakan surat yasin. Dengan tujuan ketika orang tersebut akan diberi kesehatan atau kembali sehat oleh Allah, maka disegerakan. Atau misalnya orang itu akan mengalami kematian, maka disegerakan sehingga tidak lama mengalami keadaan sakit. Kemudian yang kedua ada syakaratul maut. Apa itu syakaratul maut? Syakaratul maut adalah kondisi kritis saat-saat seseorang menjelang ajal tiba. Ketika ada orang-orang di sekitar kita mengalami syakaratul maut, kita dianjurkan untuk melakukan talqin atau menuntun dengan mengucapkan lafal tahlil. La ilaha illallah. Dan manakala ajalnya sudah dekat, cukup dibisikkan di telinganya dengan mengucap lafal Allah, Allah, Allah diulang-ulang sampai lepas rohnya. Yang ketiga, apa yang akan kita lakukan ketika mengetahui ada orang meninggal di sekitar kita? Yang pertama adalah memejamkan matanya dengan menyebut kalimat tayyibah. Mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya. Yang kedua, sekujur badannya hendaklah ditutup dengan kain. Yang ketiga, pihak keluarga atau teman dekatnya boleh mencium mayat tersebut sebelum diwudukan, kecuali muhrimnya boleh mencium walaupun mayatnya sudah diwudukan karena ketika sudah diwudukan mayat itu dalam keadaan suci sehingga kalau misalnya kita di, menciumnya dalam keadaan sudah berwudu kalau bukan muhrim tidak diperbolehkan. Kemudian dalam perawatan jenazah ada beberapa proses. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Yang ketiga menyolatkan jenazah dan yang terakhir menguburkan jenazah. Setelah jenazah dikuburkan, umat muslim dianjurkan untuk takziah. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Ketika kita memandikan jenazah, ada yang namanya syarat wajib memandikan jenazah. Syaratnya apa? Yang pertama, jenazah yang dimandikan harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, maksudnya adalah ketika kita menjumpai jenazah yang tidak utuh, walaupun ada sedikit tubuhnya yang utuh, maka itulah yang akan dimandikan. Misalnya, dalam kondisi kecelakaan maka jenazah itu ketika tubuhnya ada yang utuh sedikit saja maka tetap wajib dimandikan. Kemudian yang ketiga bukan mati syahid ya yaitu mati dalam peperangan untuk membela agama Islam. Kemudian orang yang berhak memandikan jenazah ada ketentuan-ketentuan bagi yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazah laki-laki harus dimandikan oleh kaum laki-laki atau dimandikan oleh mahramnya. Sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh kaum perempuan atau dimandikan oleh mahramnya dan yang terakhir adalah petugas yang memandikan jenazah adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia atau aib si mayat. Jadi ketika memandikan jenazah, seandainya jenazah itu memiliki aib atau borok di dalam tubuhnya, maka tidak boleh disebar kepada halayak. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, maka harus disiapkan beberapa alat atau beberapa yang harus kita Gunakan untuk memandikan jenazah yang pertama air, kemudian eh, maaf, yang pertama air memandikan jenazah menggunakan air dingin, kemudian kapur barus, minyak wangi, bubuk cendana, kapas, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Tata cara yang pertama adalah memandikan jenazah di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Ini tujuannya adalah untuk menghormati jenazah. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi, tidak diletakkan di bawah. Bisa diletakkan di depan atau misalnya di pangku. Kemudian jenazah tidak telanjang ya, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Walaupun sudah jadi jenazah, kita harus menghormati jenazah tersebut dengan cara menutup auratnya. Kemudian, ketika memandikan jenazah di tengah-tengah proses memandikannya, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Kemudian, dibersihkan dengan tangan kiri, dianjurkan. Mengenakan sarung tangan dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Bagi yang memandikan, perlu membersihkan semua kotoran dari jenazah, ya, dari semua lubang, misalnya lubang telinga, lubang hidung, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat mulut, gigi, telinga semua harus dibersihkan. Bisa menggunakan kapas atau kain. Kemudian bersihkan semua kotoran dan najis. Ketika memandikan jenazah, ketika menyiramkan air, semua dimulai dari sebelah kanan baru sebelah kiri. Yang terakhir adalah mewudukan lalu membasuh seluruh badan. Dari proses ini semua dimulai dari sebelah kanan dan diakhiri sebelah kiri. Setiap menyiramkan air kepada jenazah disunahkan dalam hitungan ganjil, bisa tiga kali siraman atau lebih. Kemudian, setelah dimandikan, jenazah dikafani. Sebelum kita mengkafani jenazah, ketika jenazah dimandikan, perlu kita siapkan apa saja yang diperlukan untuk mengkafani. Jadi, ketika jenazah dimandikan, kita tata dulu peralatan yang akan kita pakai untuk mengkafani. Yang pertama ditata adalah yang paling bawah, ada tiga tali untuk mengikat jenazah, kemudian tiga lembar kain kafan untuk jenazah laki-laki dan lima lembar kain kafan untuk jenazah perempuan. Tiap-tiap lembar diberikan. Wangi-wangian atau kapur barus. Nah, ini ada pun hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah, sekurang-kurangnya satu lapis, sebaiknya tiga lapis bagi mayat laki-laki dan lima lapis bagi mayat perempuan. Kain kafan diusahakan berwarna putih. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Yang artinya, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik warna pakaianmu. Kafanilah dengan warna putih itu, jenazah di antara kamu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bagaimana ketika dalam kondisi bencana alam? Misalnya, ketika pada tahun 2006 terjadi tsunami di Aceh. Dengan sekian banyak jenazah yang meninggal tidak semuanya dikafani dengan kain putih. Dalam kondisi-kondisi darurat maka bisa memakai kain yang lain. Kemudian larangan berlebihan dalam mengafani jenazah sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau berlebihan dalam penggunaan kain kafan karena kain kafan itu akan cepat rusak." Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang dimaksud berlebihan dalam mengkafani jenazah adalah, misalnya, orang kaya yang mengkafani jenazah dengan menggunakan kain sutra. Itu tidak perlu berlebihan; kain sutra itu mahal, maka bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Untuk kain kafannya, bisa dipakaikan kain kafan, sama seperti yang lainnya. Kemudian, cara mengkafani jenazah. Yang pertama disiapkan tali kain kafan dipakai untuk di atas kepala, di pusat, dan di bawah. Untuk pemakaian tali bisa lebih dari tiga. Tujuan tali adalah agar kafan yang sudah dipakaikan tidak terbuka. Yang kedua, dihambarkan kain kafan sunnah tiga lapis atau lebih. Setiap lapis ditaburi wangi-wangian atau pengharum. Berbau tajam yang lebih kuat dari bau anyir mayat. Seperti kapur barus, minyak wangi, kayu cendana, atau yang lain yang aromanya lebih kuat. Yang ketiga, mayat diletakkan di atas hamparan kain kafan. Ketika meletakkan mayat di atas kain kafan, posisinya masih tertutup kain basahan. Kain basahan adalah kain yang dipakai ketika menutup, ketika mayat dimandikan. Kemudian kedua tangannya diletakkan di atas dada dengan kondisi bersedekap. Kondisinya tangan kanan di atas, posisi tangan kiri. Untuk mayat perempuan menggunakan baju dalam atau bawahan, baju tutup kepala cadar atau kerudung, dan baru dibungkus dengan lapisan kain kafan. Sebelum menutup lapisan kain kafan, biasanya untuk mata. Lubang hidung, lubang telinga, semua ditutup menggunakan kapas, termasuk di siku-siku atau semua yang bisa ditekuk, semua dikasih kapas. Bagi orang yang meninggal pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh, maka tidak boleh diberi wangi-wangian. Kain kafannya dipakaikan dari kain yang dipakai untuk umroh atau... Haji dan untuk mayat perempuan tidak dipakaikan tutup kepala. Kemudian mengafani pun tidak boleh asal-asalan sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya apabila salah seorang dari kalian mengafani saudaranya maka dibaguskannya hadis riwayat Muslim. Jadi tidak asal dibungkus seperti lempar, tapi harus diperhatikan cara membungkusnya, membungkus jenazah atau kain kafan. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian baru yang sebelah kiri, dan dirapikan sebagaimana ketika kita masih hidup. Kita pengen berpakaian yang rapi. Kemudian, untuk pada masa-masa seperti saat ini, di negara kita dan banyak di negara lain, terjadi wabah penyakit yang namanya COVID-19. Bagaimana cara penanganan jenazah ketika terkena COVID-19? Itu semua tertuang dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020, angka 7. Jadi, dalam fatwa ini, MUI menyatakan bahwa penanganan jenazah yang terkena COVID-19 dilakukan oleh... Petugas yang berwenang sesuai dengan protokol medis biasanya tidak tidak dimandikan, tetapi diganti dengan tayamum. Kemudian tidak hanya dibungkus kain kafan, tetapi juga dibungkus dengan uh, plastik ya, sehingga uh, virusnya tidak ter, menularkan kepada yang lain. Yang memandikannya pun harus memakai uh, APD lengkap untuk penguburannya atau sholat, sholat jenazah kemudian menguburkan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah anak-anak tetap berhati-hati selama pandemi ini jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari COVID-19. Terima kasih untuk hari ini, anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan "Alhamdulillah, Hafidzulillah, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi